Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihi al-jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya dan kita amalkan, meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wala yang bali lan ora prayuko. Ora prayuko, ora api. Apa antak zubah yen to ngelepas sapa sira. Niyataka ing niat sira. Qabla ghuslil wajhi ing dalem sadurunge basuh wajah. Sebaiknya engkau jangan melepas niatmu itu ya, terlepas atau melepas gitu sebelum engkau membasuh wajah. Ini penting sekali. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini berbicara tentang niat ya. Masih berbicara tentang niat. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa niat wudu itu bisa untuk raful hadas, menghilangkan hadas, ada istibar atas sholat untuk memperbolehkan kita melakukan sholat bermunajat kepada Allah. Itu pintunya, kuncinya adalah wudu. Nah, sekarang berbicara tentang tempat atau timingnya wudu, niat wudu itu kapan. Mungkin yang kalau kita bisa jelaskan, yang pertama niat itu sebenarnya ada syaratnya ya. Jadi niat itu tidak sembarangan orang, karena niat ini adalah yang bisa membedakan satu perbuatan itu ibadah atau bukan. Nah, itu niat. Makanya penting sekali niat itu. Kalau Imam Ghazali di Ihya, niat itu kan bukan cuma sekedar terus kita bermaksud, dan maksud itu dibarengkan dengan perbuatan, bukan cuma sekedar itu. Akan tetapi adalah goal yang paling tinggi itu adalah niat kita. Nah, niat itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, seorang yang mau niat sesuatu beribadah itu harus Islam ya. Wudu juga demikian, sholat dan sebagainya itu nanti niat itu harus Islam. Kemudian yang kedua harus tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Sebelum dia balik kan ada masa namanya tamyiz untuk bisa membedakan itu. Mana yang baik, yang halal, yang bukan, itu sudah mulai bisa membedakan hal itu semua. Kemudian ada ilmuhu bil mandi. Dia tahu tentang apa yang hendak dia lakukan. Nah, ini penting sekali. Jadi lagi-lagi ilmu ya. Jadi amal itu kan buah ilmu, sudah kita bahas di awal-awal itu. Jadi hidayah itu adalah buah dari hidayah. Pohon itu diibaratkan sebagai ilmu, sedangkan amal itu buahnya. Jadi apa artinya pohon begitu kalau tidak berbuah? Atau dibalik, bagaimana mungkin ada buah kalau tidak ada pohon? Amal juga demikian. Amal butuh ilmu, ilmu butuh amal. Itu harus serangkaian dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Orang yang mau berniat harus tahu apa yang akan dia laksanakan. Ini apa? Wudu ini sekumpulan kegiatan apa? Apa saja yang harus dilakukan di sana? Maksudnya apa? Nah, ini dia harus mengetahui hal itu. Ya, ilmuhu bil manwi, kapan dilaksanakan, bagaimana kalau sholat itu kan seperti itu. Ada waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, bacaan-bacaannya,
dan lain sebagainya. Nah, orang yang berniat harus tahu. Kemudian selain itu, adami ityanihi bima yunafih. Dia tidak mencampur adukkan niat itu dengan hal-hal yang lain. Jadi murni untuk melakukan satu tindakan itu. Kalau di dalam masalah wudu, para ulama boleh ya, tapi berbeda pendapat. Menggabungkan antara niat wudu dengan niat untuk mencari kesegaran misalnya. Itu ada yang bilang boleh, tapi ada yang bilang tidak boleh. Kalau Imam Ghazali bagaimana kebetulan yang kita bahas? Kalau Imam Ghazali ditakar dulu, gitu. Orientasi akhiratnya lebih besar atau tidak dibanding orientasi duniawinya. Jadi segar, kita misalnya habis panas-panas terus berwudu, pengen lihat air gitu kan, pengen berwudu sambil nyari kesegaran. Itu kalau orientasi segarnya lebih besar dibanding wudunya sebagai ibadah, maka itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau lebih besar orientasi akhiratnya, maka mendapatkan pahala. Itu versi Imam Ghazali. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam beribadah itu, sebaiknya tidak dicampur aduk ya, sebaiknya begitu. Kemudian berikutnya adalah niat itu tidak boleh mu'alak. Tidak boleh mu'alak. Misalnya begini, digantungkan kepada sesuatu perbuatan yang lain itu, atau pada hal-hal tertentu. Contoh nih, kelihatannya bagus. Nawaitu wudhu'a lirafil hadasi, itu ya, lillahi ta'ala insya'Allah, yang ditambah dengan lafaz insya'Allah. Itu namanya mu'alak, jadi menggantungkan suatu pada hal yang lain. Padahal itu masih insya'Allah Allah juga. Nah itu ya, oleh sebab itu tidak baik digantung-gantungkan. Atau misalnya begini, nanti di tengah wudu kalau ada yang memanggil saya, maka saya batalkan wudu saya. Itu dari awal sudah langsung batal. Nah ini pentingnya mengerti, tidak boleh menggantungkan. Sama ya, ibadah yang lain, sholat misalnya juga begitu. Ya sholat, nanti kalau ada yang memanggil saya batalkan, itu batal sejak awal. Ini pentingnya ilmu pengetahuan. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin berniat. Kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimah, selain itu, jadi niat rukul hadas dan istibaqah sholat itu kita bisa bagi menjadi dua ya, secara garis besar. Ada orang itu yang salim ya, artinya sehat. Sehat ini dalam hal wudu tidak geser, gesernya tidak berkelanjutan. Kalau dalam istilah fikih disebut salis. Ada salim, ada salis. Kalau salim itu orang sehat. Kalau orang sehat itu boleh menggunakan niat raf'ul hadas, istibaqah as-shalah juga boleh. Tapi kalau orang yang geser itu hanya boleh istibaqah as-shalah. Itu niat untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena hadasnya tidak hilang. Misalnya ada orang itu geser tipis-tipis terus. Nah, itu pada saat jam sholat dia wudu untuk istibaqah sholat. Hadasnya terus keluar. Nah, ada juga yang orang itu mada, suka keluar mandi atau wadi misalnya. Itu juga sama seperti itu. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui dalam situasi-situasi khusus seperti itu. Kemudian, saudaraku kaum muslimin dan muslimah, niat ini di Mu'azali ini kan tidak boleh di luar membasuh wajah gitu. Ini tempat niat, berarti tempat niatnya wudu itu pada saat pertama kali membasuh wajah. Membasuh itu berbeda dengan mengusap ya, nanti bisa kita bedakan. Kalau membasuh itu mengalirkan air ke anggota tubuh kita, itu membasuh. Paling sedikit membasuh itu adalah 2 tetes. Ada 2 tetesan air, itu membasuh. Jadi kalau wudhu begini, ini misalnya, nah ini cara berwudhu ini, gak boleh dilempar airnya,
tapi harus diantar. Kalau mau diantar itu begini, seperti menuangkan sesuatu ke wajah kita biar bisa mengalir. Itu membasuh. Sedikitnya adalah 2 tetes. Oleh sebab itu, kalau saya membayangkan ya, berarti kan tidak harus banyak air itu. Kalau kita punya misalnya seperti apa sih yang bisa semprot-semprot itu bisa kita pakai berwudu. Itu kita bawa kemana-mana itu kalau ingin berwudu kita semprot aja. Gitu. Nah itu sudah mengalir itu kita ratakan. Ada dalqun namanya kita gosok-gosokkan ke wajah kita. Gitu kan? Nah itu cukup itu bisa di apa namanya? Disebut sebagai membasuh karena paling sedikit membasuh itu adalah 2 tetes saja sudah cukup gitu ya. Nah ini pada saat membasuh wajah jangan sampai sebelum itu gitu, jangan sampai sebelum itu harus pas gitu ya pada saat basuhan yang pertama. Kemudian kalau sampai niat itu lupa itu maka di dalam masalah berwudu kita lihat lupanya di mana, gitu ya. Lupanya di mana? Kalau lupanya diselesai wudu maka tidak apa-apa. Diselesai wudu kalau kita ragu-ragu, tapi sudah niat tetap dulu, maka tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau di tengah-tengah maka diulang lagi, maka diulang lagi kalau di tengah-tengah. Kalau sebelum, belum, gitu ya. Berbeda dengan sholat, kalau sholat tidak boleh lupa sama sekali. Itu masalah jika lupa. Kemudian boleh kan meringkas misalnya ya, meringkas. Saya niat wudu itu saja, itu boleh. Ya, niat wudu tanpa menyebut misalnya rukun hadas, boleh saja. Saya niat wudu lillahi ta'ala, itu boleh. Ya. Karena wudhu itu tidak seperti mandi. Kalau mandi itu kan ada banyak macam mandi. Ada mandi untuk menghilangkan najis, ada mandi untuk jinabat, atau mandi-mandi yang lain, misalnya begitu. Tapi kalau wudhu tidak ada. Wudhu itu kalau sudah disebut wudhu ya wudhu yang itu, gitu. Membasuh wajah, kemudian membasuh tangan dan lain seterusnya itu namanya wudhu. Jadi ya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu juga saya sampaikan wajah ya. Jadi ini bab membasuh wajah karena Imam Ghazali di sini tidak panjang lebar ya. Wajah ini memiliki area. Area itu ada area luas, ada area panjang. Nah, kalau dijelaskan, area panjang itu dimulai dari batasan atas tumbuhnya rambut sampai dagu. Dagu itu kan ini dagu. Ini batasan rambut bagian atas sampai bawah sini. Nah, prinsip yang harus terus kita pakai adalah malayatimul wajib illa bihin qawlul wajib. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban dan menjadi penyempurna kewajiban itu menjadi wajib. Artinya, kalau batasan rambut kita itu di sini bagian atas, maka kita akan lebihkan sedikit. Dagu ini juga begitu. Kalau dia di sini misalnya, nah, kita lebihkan sedikit. Itu untuk menyempurnakan kewajiban yang harus kita basuh di area wajah. Kemudian di area luas itu adalah bainal udhun. Antara telinga dan telinga di sini luas atas sampai bawahnya tadi kemudian luasnya dari telinga ke telinga ini harus kena yang biasanya ada tampak di sini ini harus kena. Kemudian di wajah kita ini ya ini kadang-kadang ada pelipis. Nah ini kita lingkari saja gambarannya itu kita lingkari saja. Nah gitu ya. Kalau ada orang yang kemudian tumbuh rambutnya itu melebihi normal, maka tidak usah dianggap. Jadi an-nadir kal adam. Jadi yang jarang, yang aneh itu tidak usah dianggap. Misalnya orang botak, misalnya botak sampai di sini, maka tidak perlu kita membasuh
ojo sampai ke sini-sini, misalnya tidak perlu, ya, tidak perlu. Itu namanya berlebihan. Nanti Anda akan kehilangan bagaimana mengusap rambut kepala. Gitu. Nanti Anda akan kehilangan sunnah untuk mengusap kepala. Jadi botak itu tidak perlu di apa namanya dijadikan pegangan orang botak. Cukup normalnya ya juga saja. Kalau biasanya tumbuh rambutnya di sini, ya di sini. Kemudian di area wajah kita ini ada beberapa rambut yang itu harus terkena ya, harus terkena air. Misalnya di sini ada alis, kemudian ada bulu mata. Kalau laki-laki ada kumis, kemudian ada jenggot, kemudian ada cambang. Nah, itu laki-laki, rambut-rambut tadi, orang perempuan ada bedanya di ini ya, kumis tidak ada, kemudian jenggot tidak ada, cambang juga tidak ada. Tapi biasanya kalau rambutnya panjang bisa sampai menutup ke sini-sini. Nah, ini harus dibuka, gitu ya. Harus dibuka, gitu. Nah, jadi biasanya perempuan itu suka rambutnya diselipin di telinga seperti ini. Itu biar airnya itu kena melingkar sampai ke batas telinga tadi. Gitu ya. Ini alis tadi, bulu mata, kumis, sampai jenggot, semua harus terkena air. Kalau jenggot, kumis itu tebal, itu maka sunnah untuk di salah-salahi gitu. Itu sunnah saja. Tapi yang wajib hanya kena saja. Itu. Ini cambang juga begitu. Kalau tebal maka juga harus terkena. Itu batasan wajah ya yang harus dibasuh. Oleh sebab itu ini penting. Kalau kita wudu itu serba buru-buru maka kita akan mungkin ya meleset di dalam memperlakukan wajah kita tadi. Kemudian pada saat membasuh wajah ini tidak ditampilkan doanya, tapi biasanya yang paling umum adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu biasanya pakai doa itu. Ya Allah putihkanlah wajah saya pada saat engkau memutihkan wajah-wajah para kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan wajah saya pada saat hitamnya wajah-wajah musuhmu. Nah, itu doa ketika apa namanya membasuh daripada wajah. Itu jangan sampai meleset ya. Sekali lagi yang dipesan oleh Imam Ghazali, wala yang bagi anta zubar niyataka qabla ghuslil wajh, jangan sampai sebelum membasuh wajah. Jadi yang paling awal adalah wajah kita. Sebab itu kadang sebelum berwudu kalau memang banyak kotoran di wajah kita, bersihkanlah terlebih dahulu gitu ya. Kotoran mata, kotoran hidung dan lain sebagainya bersihkan dulu baru berwudu agar tidak terjadi kesalahan tempatnya niat. Kalau sampai engkau lepas, kata Imam Ghazali, fala yafsiqu wudhu, maka wudhumu tidak sah. Nah ini kan lagi-lagi kunci sholat. Kalau wudhu tidak sah, maka sholatnya jadi tidak sah pula. Karena wudhu itu pengantar, pengantar kepada sholat. Itu ya. Kemudian tsumma khudz ghurfatan, kemudian nuli ngalapo sopo siro warfatan ing sak cawuk lifika kanggu lisan iro tutup iro watamat mat lan temuo sopo siro biha kelawan warfat talatan kelawan sambal kaping telu. Setelah itu kita lanjutkan mengambil air satu ini telapak tangan ya kalau bahasa Jawanya secawuk begitu. Nah ini untuk membasuh lisan kita sebanyak 3 kali. Bagaimana lebih jelasnya doanya dan lain sebagainya, kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Wallahul muwaffiq ila al-qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.